Assalamualaikum. Taman mau kemana? Mau pulang ke? Tak pasang ini dulu, tak pasang. Tak usah takut, jangan takut dulu. Sampean mau pulang ke Jember? Dari mana? Dari Bojonegoro. Terus dari Bojonegoro ngapain? Mau cari kerjaan. Kita ngobrol di sana aja. Ke rumahnya bapak itu ya, boleh ya? Iya. Insya Allah hari ini. Pak, saya numpang boleh? Ya. Saya Pak Purnomo, Pak. Sini, duduk dulu. Ah, sini, sini, Pun. Masya Allah. Tasnya diturunkan. Masya Allah, Pak. Mas, saya nanya sambil nanya, gitu. Sampai namanya siapa? Siapa? Riyaji. Jember, Jember Pundi. Tanggul. Sampean ini tadi dari mana? Dari Bojonegoro. Pak, jangan di bawah toh, Pak. Di atas sama saya, Pak. Ayo, Pak. Jangan, saya. Nah, iya, makanya lah sampean enggak mau duduk di situ. Terus dari Bojonegoro berapa lama sampean sampai kayak begini? 5 hari. 5 hari ya. Di Bojonegoro ngapain sampean? Cari kerjaan, Pak. Cari kerjaan, belum dapat. Belum dapat. Kenapa kok cari di Bojonegoro? Kok enggak di Jember aja? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Kami tunjuk dulu. Masih punya orang tua? Enggak ada. Ibu? Enggak ada. Ibu enggak ada. Bapak juga enggak ada. Saudara? Ada. Saudara berapa? Satu. Saudara mati. Saudara pun tiga masih satu. Saudara? Tiga masih satu. Saudara tiga masih satu. Berarti jangan nyatin piatu. Enggak, ada satu itu. Bukan, bapak ibu sudah enggak ada. Ada. Sejak umur berapa? Kecil. Kecil. Sejak jangan kecil. Iya. Aku enggak bisa ngomong. Amin, mau cari kerja apa sih? Ya, apa aja, Pak. Seumpama sampean tak kasih modal usaha pulang ke Jember, mau apa enggak? Mau, Pak. Mau. Sampean mau usaha apa? Ya, ingin... Ya, apa aja, Pak. Loh, banyak, Pak. Jangan usaha gini. Daripada sampean merantau, sementara ini nanti sampean... Sementara ini, sehari dua hari ini, sampean tinggal sama saya aja. Tinggal di rumah saya. Sambil sampean mikir, Pak, saya mau, sampean mau usaha apa? Apa? Iya, maksudnya gini loh. Sampean nanti tak kasih duit.